Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah prediksi dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya, yang mana video ini sudah belasan tahun yang lalu beredar di channel YouTube dan ya viral juga di akhir-akhir ini di media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan sebagainya. Maulana Habib Lutfi bin Yahya pernah memprediksi. Prediksinya seperti apa? Silahkan simak video berikut ini. Gue mentur rakyat terhabaib dan pecah. Habaib ke rahabaib dan kelompok A, kelompok B. Surah saya tak sebut, no, sampean pun pinter kok. Lerang ada? Usah habib ini. Union sewa jangan terjadi. Mateni habaib, kelapan tangan habaib Dewi. Naudzubillah, minta lagi bahaya nih. Wis habib sing ahli sunah dibenturake karo wong ahli sunah karo wong NU supaya NU nek geting karo para duriyae Kanjeng apa ora medeni sampean. Coba mawon ati-ati. Bib, melek bib. Aja sok gaya keras-keras aja bib. Ya sing habib sing ora nasehati aku dhewe sapa? Timbang habib ditotok sampean sik tak totok kula ora. Oke. Mungkin akhir-akhir ini juga banyak banget ya guys ya, dibenturkan oleh ulama sana, ulama sini, termasuk juga beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya dibenturkan dengan ya Nyuwun Sewu di NU, juga dibenturkan tentang sejarah berdirinya NU, di berita-berita online itu banyak, terus juga ada dibenturkan oleh makam-makam palsu. Ya, gimana pendapat kalian? Kalau saya pribadi ya, aslinya prihatin tentang hal semacam ini, apalagi kita sesama warga Nahdlatul Ulama, sesama warga Indonesia pun kenapa harus bertikai? Akhirilah pertikaian ini, sudah berlarut-larutnya sejak beberapa tahun yang lalu ya guys ya. Dari mulai dari nasab, tes DNA, terus makam palsu, dan sekarang berdirinya NU itu diotak-atik, katanya enggak sama. Kenapa kok enggak tabayun saja ya guys ya. Ya, mungkin pendapat saya seperti ini berbeda dengan kalian, saya maklumi. Silahkan berkomentar di video ini dengan bijak dan jangan menjelekkan ulama, habaib, kiai. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi.